Buya Yahya menjawab. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatnya Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak siapa dari mana? Zainal dari Indramayu. Baik Pak, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Buya dan keluarga dilindungi oleh Allah Ta'ala, sehat, selamat, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Mohon izin bertanya Buya. Ini mengenai firman Allah yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kan apabila seorang muslim sholat rajin, akan tetapi dalam kehidupannya masih bercampur dengan maksiat dan dosa-dosa. Apakah orang semacam ini bisa disebut sebagai orang yang sholatnya belum benar atau bagaimana Buya? Karena banyak di antara kita sholat di sholat lima waktu rajin, akan tetapi dalam kehidupannya kadang-kadang ya makan riba, berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya dari Buya. Sebelumnya terima kasih. Mohon selalu, doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat sebuah kasus atau kejadian, beda jika kejadian itu ada pada orang dan beda jika kejadian itu pada diri kita. Tolong dibedakan supaya kita tidak salah dalam menilai atau masuk wilayah prasangka buruk. Kalau kejadian yang seperti itu ada pada kita, komentarnya beda. Dengar nanti. Jika ini urusannya dengan orang, misalnya ada orang dia rajin sholat, tapi dia masih selalu melakukan kemaksiatan, ya jangan prasangka buruk lalu berkata, sholat gombal, lah gak boleh begitu. Kita mengadu kepada ya Allah, semoga kau terima sholatnya. Dan dengan sholatnya ya Allah, semoga kau hentikan kemungkarannya. Gitu. Jangan lalu kita menjejer begitu, alah sholat apaan tapi pun masih begini, sholat rajin gak menutup aurat, sholat rajin mabuk, sholat rajin. Terus bagaimana? Sudah mabuk suruh gak sholat sekalian. Dia masih lumayan mabuk tapi sholat, daripada yang sudah mabuk gak sholat. Kan begitu, cobalah kita mandang orang dengan nilai positif. Kadang kita itu kalau sudah marah sama seorang tuh gak bisa melihat sisi baiknya. Ya sholat, ini masalah mandang dulu, masalah tanha nanti kita jelaskan. Sholat tanha anil fahsya'ul munkar. Seperti itu yang pandang orang itu, jangan selalu kita mandang picik. Kalau dia rajin sholat, alhamdulillah dia rajin sholat banget. Ya Allah, semoga dengan sholatnya kau jaga lisannya agar tidak celkat-celkit. Semoga dia bisa terhindar dari riba, ya Allah. Begitu. Nah, kalau pada diri kita, beda. Nah, pada diri kita ini baru sah mengamati tanha anil fahsya'ul munkar. Kenapa saya ini rajin sholat, kok tapi masih saja melakukan kemungkaran, ini kenapa ini? Nah baru kita setelah itu koreksi diri kita, sholat kita kurang benar, ternyata sholat saya belum bisa menghentikan kemungkaran, tambah khusyuknya, maka dibenahi sholatnya, sholat harus memenuhi rukun-rukunnya, kalau telah memenuhi rukunnya syarat-syaratnya, dibahas syaratnya sempurna, air berwudu, airnya dari mana kau dapat, sholat menutup aurat, iya sih auratnya bajunya dari mana nih, aduh bajunya dari riba ini, pantesan saya pun tidak bisa berhenti dari riba, maka saya harus cari baju yang benar. Dia benahi sholatnya, rumah masya Allah, gimana saya bisa benar saya sholat di rumah, rumah ini kan hasil riba saya atau hasilnya, akhirnya dia gelisah terus. Nah, kalau begitu, kalau ngoreksi diri begitu, makanya benar bukan untuk nilai orang, kalau untuk nilai diri benar. Kalau ada orang sholat kok masih pekerjaannya haram, itu sholatnya yang belum benar. Itu untuk diri ya, jangan nilai orang ya. Bahaya nilai orang, Al-Quran untuk aku kok. Sekarang Al-Quran untuk dia, bukan untukku. Salah, Al-Quran untuk aku. Itu loh. Jadi jangan salah menilai orang. Aku, kalau nilai orang beda caranya. Kalau dia biar nilai dengan cara aku, iya. Tapi kalau kita ini, itu kesombongan sesungguhnya. Kalau kita sering nilai orang dan negatifnya saja, positifnya tidak kelihatan. Kalau aku iya, ya Allah kenapa aku sholat masih gemar melakukan karma, astagfirullah. Berarti sholat saya belum benar, kayaknya kurang khusyuk. Makanan saya, iya makanan saya asal gimana.
Akhirnya dia mulai membenahi makanannya, air wudhunya, bajunya, tempat sholatnya. Tak tahunya apa? Ya Allah, bajuku sudah halal, enggak ada riba lagi. Berangkat dari sini akan meninggalkan riba kok. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Benar kalau koreksi untuk diri, ada orang melakukan sholat rajin, akan tapi kok masih ternyata kemaksiat masih berjalan, berarti yang perlu dikoreksi adalah sholatnya. Allah yang berfirman enggak mungkin salah. Sholatan hanil fahsyai wal munkar. Akan terhentikan dari kekejian dan kemungkaran. Dan memang benar, tapi untuk diri kita. Jadi kalau memang kita masih sudah sholat, maka dikatakan sholat itu adalah pokok terpenting dalam ibadah. Kalau dilihat sholatnya baik, yang lainnya baik. Sholatnya benar, ya sholat yang benar. Dengan syarat-syarat zahir dan syarat batin tadi. Baik, seperti itu. Jadi benar yang ditanyakan tadi bahwasanya, kalau ada orang sholat kok masih banyak maksiat, itu adalah sholat yang belum benar. Itu untuk nilai diri sendiri. Tapi kepada orang jangan matahkan semangat orang. Dia enggak benar tapi masih sholat banyak. Orang melakukan maksiat tapi kalau sudah mendengar suara adzan sholat berarti ini. Biasanya kalau orang semacam ini perlu waktu nanti. Pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihat nilai positifnya, kebaikannya, dan pandanglah dengan kasih sayang. Doakan semoga dengan kebaikan yang ia lakukan, dia menjadi mudah meninggalkan keharaman, mudah meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu cara pandang kita. Wallahu a'lam bishawab.